baru kemarin aku kasih tahu kamu nama rambut aku ini cepmek ya, cepmek. Kan aku udah kasih tahu kamu ya, bilang aja kalau mau cukur ke abang-abangnya, bang cukur cepmek ya, cukurin sekarang juga, kalau enggak aku kasih rar. Tarwan lagi ngapain, Mak? Kok penampilannya sepertinya beda sekali? Tarwan itu lagi ikut-ikutan sama Dilan yang katanya cukurannya cemek itu loh. Rambutnya model apa? Kamu nanya. Rambutnya model apa? Baru kemarin aku kasih tahu kamu ya. Baru kemarin aku kasih tahu kamu. Nama rambut aku ini cepmek ya. Cepmek. Kan aku udah kasih tahu kamu ya. Bilang aja kalau mau cukur ke abang-abangnya, bang cukur cepmek ya. Cukurin sekarang juga. Kalau enggak aku kasih rar. Ngomongnya itu loh, pakai digaya-gaya. Ya memang begitu karakternya, apalagi yang bikin viral. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Huh? Ente kadang-kadang ente. Yaudah buat kalian semua, jangan lupa join live ya. Aku mau live soalnya. Langsung aja join sekarang juga ya. Aku tunggu pokoknya. Awas aja kalau nggak join ya, aku bakal marah nih. Jadi orang itu yang membuat emak itu ngebet banget pengen cukur model cemek. Ya. Dilan keselak sepatu. Emang nggak ada Dilan keselak sepatu? Gak ada ya. Ente kadang-kadang ente. Mana ada Dilan keselak sepatu? Ente ngadi-ngadi ya. Terkadang aku heran, Ma. Cuman kayak gitu aja viral ya. Pokoknya rambutku harus dicukur model cemek kayak Dilan. Jangan, Ma. Kalau rambut Ma dicukur model cemek, nggak pantas. Risik, huh? Duduk urusanmu.